Salam guys, selamat kembali ke channel saya JJ The Humble. Perlu ke kita hantar surat permohonan pengeluaran wang K2SP di pejabat K2SP dan adakah ia akan berhasil? Okey, sebelum tu guys, jika korang rasa channel saya ini bermanfaat, korang boleh like video saya ini dan subscribe pada channel saya kerana saya akan bawakan pelbagai lagi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk korang semua. Sekarang sedang tular berkenaan surat permohonan untuk mengeluarkan wang K2SP di bawah Akta K2SP 1991 Seksyen 54. Katanya ini adalah jalan alternatif sebagai usaha kita cuba mengeluarkan wang simpanan di K2SP, di mana berdasarkan maklumat yang saya baca di social media, korang kena sediakan satu surat permohonan rasmi pengeluaran. Yang kedua, sediakan penyata terkini iaitu penyata simpanan wang K2SP kita sendiri. Dan yang ketiga, bawa surat permohonan dan penyata tersebut ke pejabat K2SP. Bila ditanya apa urusan ke pejabat K2SP, bagi tahu anda nak buat permohonan pengeluaran di bawah Akta K2SP 1991 Seksyen 54. Mereka akan berikan borang feedback pelanggan. Korang hanya perlu isi dan dapatkan nombor urusan di kaunter. Lepas tu, bila sampai turn, bagitahu urusan anda dengan pegawai di kaunter tersebut. Perlu ingat, jawapan pegawai di K2SP semua akan mengatakan akta itu hanya untuk pengeluaran khas semasa I Lestari, I Sina dan I Citra dan tiada lagi pengeluaran terbaru yang dibenarkan di bawah akta tersebut. Katanya, pada saat ini anda perlu kekal tenang bercakap dengan pegawai tersebut dan katakan anda ingin berjumpa pegawai yang lebih senior daripada mereka. Bila korang berjumpa dengan pegawai yang lebih senior, korang terus saja cerita masalah korang, tak perlu cakap korang nak jelaskan hutang-hutang tertunggak. Bagi tahu saja pengeluaran ini adalah untuk survival dan keterusan hidup. Pegawai-pegawai tersebut akan menjawab menggunakan skrip yang diarahkan. Jadi anda perlu kawal kemarahan korang. Poin di sini adalah untuk menunjukkan berapa ramai yang betul-betul terkesan dan serius memerlukan pengeluaran ini. Katanya, bila ramai yang desak, pihak K2SP akan desak juga pihak atasan. Dan ini adalah format surat rasmi yang dikongsikan oleh seseorang di social media. Sebenarnya, korang semua tidak perlu membazir masa untuk membuat surat seperti ini dan pergi ke pejabat K2SP semata-mata untuk berjumpa dengan pegawai K2SP untuk menyerahkan surat ini kerana ianya memang tidak akan menjamin permohonan korang akan berjaya selagi mana kerajaan masih belum keluarkan kenyataan rasmi yang rakyat dibenarkan untuk mengeluarkan wang simpanan mereka di K2SP untuk kali kedua. Okay guys, stay tuned, stay update. Thanks for watching.